sea algo más mayor, digamos, puros precios grandes, no, sobre todo los que tienen más servicio. Y el más. Radiusnya itu 300 meter.
kita buat sendiri hasil. Harusnya lebih dari satu komputer ya, saya ngomongnya gak main gitu, lebih dari satu
komputer, mau komputer fisiknya satu, ya kan? Atau komputer apa namanya virtualnya satu, itu nggak bisa evolve, mesti lebih dari satu gitu. Baik dia komputer fisik maupun dia mesti lebih dari satu. Itu berkumpul, kita kumpulin, kita atur supaya dia menjalankan proses yang atau servis yang sama, itu cluster. Beda sama grid computing. Nah, ada yang mahasiswa kan sini? Mahasiswa mana yang mahasiswa? Skripsi saya. Ah, benar ya. Kalau grid computing kan malah didistribusikan kan kalian? Ya. Kalau grid computing, satu proses kita distribusiin, setiap mesin jalannya beda-beda. Proses yang satu mikir apa? Penjumlahan, yang satu mikir pengurangan, yang satu mikir perkalian. Itu namanya grid computing. Kebalikannya cluster. Kalau cluster, semua komputer seolah-olah pikirnya sama. Paham ya bedanya ya? Jadi misalnya, bisa untuk high availability, namanya nanti ada apa, primary, secondary. Jadi kalau satu mati, yang keduanya nyala. Tapi kita dari sisi usernya nggak tahu. Bisa juga dia bagi bebannya. Load balancing. Jadi ada beban 1000, servernya ada 3, masing-masing server juga dikasih 300 kira-kira kebayang gak? Cluster. Tapi dari sisi kita melihatnya satu. Iya. Terus secara manajemen, ya kalau Harvard ini bicara manajemen. High availability itu dibagi-bagi jadi beberapa tingkatan tergantung dari kepentingan dia ketersediaannya gitu loh. Makin dia nggak boleh mati, saya nggak salah makin tinggi nih. Baca sendiri aja deh, ini manajemen soalnya. Ya. Manajemen ini. Jadi nanti, ini kalau biasanya kita melihat SLA. Kalau kita langganan internet service provider, dia ada tuh SLA-nya. 99,99 biasanya 99,9%. Kenapa nggak 100%? Karena ini udah gitu. Ini kira-kira nanti ada downtime, ya kan? Dan itu pasti terjadi. Nggak ada yang 100%. Nggak ada yang 100%. Even kita udah pasang dia nanti jadi kita atur sistem kita jadi high available, itu dengan sistem yang tercanggih pun nggak bisa 100%. Mungkin ada yang 99,99, mungkin ada. Hitungnya gimana? Ya, hitungannya biasanya per bulan atau per hari, per bulan biasanya. Satu bulan itu kalau 30 hari ya 30 kali 24 jam. Ya kali aja kalau 99,9% berapa jam? Harus nyala. Bayang ya. Kategori yang lain, itu ada yang namanya continuous availability. Continuous availability ini dia udah dipasang sistemnya, terus dia jalan terus. Saya belum pernah ketemu. Ada fault tolerant. Fault tolerant itu maksudnya dia punya toleransi terhadap kesalahan sistem. Tapi dia nggak boleh lebih gede dari angka tertentu ya, 99,9%. Artinya kalau ada kesalahan, sistem itu tetap jalan gitu. Boleh dia matinya nanti ya 99,9%, ya 0,1% gitu ya. Ada juga namanya disaster tolerance, tadi kalau ada gempa, ada banjir apa, nggak boleh mati tuh sistemnya. Dengan SLA tertentu ya, nggak 100% ya. Pasti ada. Jadi kalau disimpulkan kira-kira cluster itu untuk apa? Untuk membuat high performance computing sebagai load balancer. Jadi ini high performance, high capacity, high availability. High availability itu tadi yang kita bilang. Hitungannya apa? Mungkin biasanya orang pakai MTBF, mean time between failure. Hitungnya gimana? Lama waktu beroperasi dibagi dengan kegagalannya. Seribu jam dia gagal berapa kali? Seribu jam dia mati 3 kali, itu namanya
jam dia mati. Kayak gitu kan? Terus menghindari single point of error. Jadi jangan sampai gara-gara ada satu service mati, sistem ini mati, dia harus pindah ke server yang selanjutnya. Contoh mail misalnya, Pak ini jagoan email. Semua ngelatih nih saya punya. Bapak ini pas saya cuma kaget lagi. Ngeri ya. Contohnya mail ya, mail nggak bisa mail doang, ya kan? Mesti ada DNS-nya betul lah ya. Mesti ada mungkin antivirus yang anti-spam lah kan, kira-kira gitu ya. Spam assassin yang mati. Gara-gara spam assassin yang mati, mailnya nggak boleh mati. Begitu spam assassin yang mati, ini mesti pindah ke server yang jalan kuat gitu. Ya. Karena nggak, untuk jalan email nggak cuma mail doang, tapi semuanya. Gara-gara satu subsistemnya yang failure, dia nggak boleh mati. Nah, gampangnya gini, cluster itu kenapa meningkatkan availability, capacity, sama performance. Nah, nanti tujuannya bisa semuanya jadi double, bisa cuma availability-nya, bisa cuma capacity-nya, availability-nya, apa-apa deh, yang penting ini bisa jadi. Habisnya tanya. Soalnya saya dikasih waktu lama bener tuh 3 jam, bingung saya mau ngomong. Ada aja nggak ada tuh dulu. Memungkinkan untuk salah nggak apa di dalam satu seperti ini? Bisa. Bisa. Kalau ada mungkin kan ya mungkin. Jadi ya. Habis anda mati apa? Habis anda udah tinggal dikit nih, ya kan? Mau digedein bisa nggak? Ya, bisa lah. Gampang lah. Terus sekarang apalagi kalau anda pakai LV yang gampang kan? Gede-gede ini gampang. Iya, saya ingin jelasin LV lah. Bapak ini jago nih. Oh, mau bapak ini nih, yang pake. Ya. Bisa. Nanti kita bicara file server. Itu, misalnya itu. Kalau mau gedein ini, apa? Tunggu gimana? Ya, bandwidth-nya ya gedein. Iya kan? Infrastruktur-nya gedein. Yang tadi pakai UTP, apa? Cat 5 jadi Cat 6 gitu kan. Saya dapat Cat 6 lah ya. Cat 6 lah ya. Terus dia pakai FO misalnya, ya kan? Jadi mesinnya gimana? Jadi gini, kalau kita bicara sistem pasti ada satu titik dia bottleneck. Itu pasti. Ada jaringan ada FO semua nih, malah itu ya, kayaknya blend semua. Ini switchnya yang bagus gitu. Misalnya sambal bet, ya mati juga ya kan. Soalnya itu kejadian kayak gitu. Kenapa ya? Ini nih orang ini. Sebetulnya bukan dia yang ditanya, yang bikin terkenal. Karena dia nih yang ngomong. Karena dia ini orang Amerika nih. Dia test pilot gitu. Test pilotnya Jet Amerika zaman dulu. Tapi dia test pilot untuk tes apalah badan manusia dan pilot itu tahan, menahan apa gravitasi 4G, 5G gitu. Nah, waktu itu ada engineer dia, engineer jago banget pokoknya. Dia bilang, kalau ada perubahan, pakai engineer ini. Dia jago lah. Cek and recheck sampai 5-6 kali, baru saya boleh naik. Begitu dia naik di situ, ternyata nggak tahu apalah, ada yang salah gitu kan. Ya kacau lah, pilotnya itu. Kopitnya itu kacau. Sampai dia dikeluarin, dibotong, masuk rumah sakit, dia bilang. Ternyata itu kalau sesuatu pingin rusak ya rusak aja alami dan gitu. Kalau datanya emang mau rusak ya rusak aja. Tapi ya kita nggak boleh nyerah yang begini. Cuma ini challenge, ini lebih ke challenge sih kan. Ya ini tantangannya ini hukum alam tuh, hukum alam kan masih ya begitulah. Kita udah ini apa pokoknya. Ini kan kita punya kayak gitu. Sering juga, sering banget. Kalau mau mati ya mati aja. Ya mati aja, jangan lupa kalau sehat, ya kan. Kalau salah gitu. Soalnya tidak.
paling ekstrim itu. Itu challenge-nya itu. Tapi engineer gak boleh nyerah, dia mesti dia kan. Terus gua banjir apa gempa bumi. Itu udah bisa nih gini-gini, begitu ada gempa bumi runtuh juga ya. Benar kan? Pertanyaannya sekarang sampai seberapa besar ya kan? Pertanyaannya gini, sampai seberapa besar kita mentoleransi sistemnya dan dengan datanya rusak, ketersediaannya jadi cukup sampai seberapa besar. Jadi kita bisa memperkirakan dan kita saya jamin kalau saya itu terukur. Kenapa bisa gitu? Misalnya di situ bisa pabriknya itu ada MTBF itu mean time between failure ada. Jadi jangan nggak baca apa kok saya jamin pak 100% baca dulu ya kan pengalamannya seperti apa. Ya ini coba sedikit aja. Ha itu sekarang udah semakin apa ya, terminologi HA itu semakin tipis lah. Misalnya kayak VMware kalau ada ini juga HA juga ada V-motion ya kan, ada V-motion apa saya ngerti walaupun saya pakai juga cuma saya nggak hafal terminologinya, saya nggak tahu gitu namanya apa gitu, nanti jualan namanya V-motion gitu pak ya inilah apalah saya tahunya oh ini HA gitu, tapi HA nya itu jalannya di kalau kemarin ada yang bisa pasnya Pautia, Pautia itu bilang itu hypervisor apa, di sini ya, gampangnya gini, itu jalannya di operating systemnya atau di level ya, di bawah operating systemnya. Kalau availability-nya di SUSE, itu jalannya di OS-nya. Jadi kalau mau jalan HA-nya SUSE di Windows, nggak bisa, sorry aja. Ya, ya lu cari pilihannya Windows. Tapi kalau jalannya high availability-nya SUSE di CentOS atau di Netset atau di yang lain bisa ya bisa tapi orang paling banyak ya saya terus terang aja orang paling banyak pakai cluster itu di turunannya Red Hat atau SUSE ya mana aja kan ya kan susah kok portingnya pak ya kan kecuali mau porting bisa ya kan bisa.
ya cari yang di itu sama yang harus kan nggak ada tuh, atau anda jalanin Windowsnya di atas virtual yang open source kan, open source nya yang di AI bisa juga gitu ya, bukan mengusir gitu kan. Enggak, kita nggak usah soal-soal, mau open source mungkin enggak, jadi kita realistis aja gitu kan, sistemnya Windows semua itu kan. Tapi kalau kita bangun dari nol, ya pakai open source. Nah, ini ceritanya dulu. Ini kita belajar pelajaran sejarah IT. Kenapa dia paling cocok yang namanya HA nya custom? Jalannya di SUSE atau di Fedora atau di Red Hat atau di CentOS? Karena yang bangun mereka berdua gitu, awalnya. Di itu ada tim serum namanya orang sekali, tapi salah satu kontributor yang banyak itu ya. Terus di Cina ada di Changsu namanya, kemudian Cek Mal itu kontributornya Cek dan Cek. Itu ada di websitenya namanya Cluster Lab. Jadi kalau ada yang namanya Cluster Lab ya, itu nanti di situ ada penjelasannya bahwa ini sebetulnya sejarahnya ini, perintisnya ini SUSE dan kira-kira gitu. Makanya kenapa SUSE efek Indonesia itu jarang apa-apa kelihatan apa-apa karena gila ini kalau gak kelihatan pasti SUSE, cuma SUSE di Indonesia hasil apa-apa ini certified, jadi kalau ada di sini yang mau ini cobain lah slash nih. Jadi usaha efek Indonesia makanya Red Hat dan dia cluster. Gak tau yang maintain siapa ya, tapi yang mau saya direktur operasinya dia sebut saya aja. Ini cluster lab ini isinya apa sih? Isinya tuh sebetulnya powersync sama test maker. Ini ada dua. Ada dua ini penjelasan seperti apa yang ada di belakangnya. Jadi di bawahnya itu di, nggak bisa dibilang di bawahnya ya, di bawahnya itu powersync, di atasnya pacemaker, tapi berbeda sih bolak-balik karena fungsinya beda ya, fungsinya beda. Oh ya, ini fungsi disebutin juga limbit ya, ada yang limbit, ada yang pernah pakai PIM ini ya, itu yang dia guna, itu yang buat itu limbit. Limbit ini perusahaan tapi ya gitu deh, perusahaan yang dia juga support open source kayak SUSE lah, sama kayak Red Hat sama dia community tapi perusahaan dia yang buat DLP ini. DLP ini canggih cuman ada kelemahannya, kelemahannya kan dia gak bisa lebih dari 2, nanti saya prakteknya pakai DLP ini. Kalau mau lebih dari 2 nanti file sistemnya mesti pakai namanya GFS atau OCFS atau pakai LVM. Cuman masalahnya saya gak punya storage yang harus saya akses. Saya udah coba di sini pakai OCFS karena saya virtual nggak begitu bagus jalan sih. Jadi nanti dan pakai DLPD pun kalau kita virtual yang nggak begitu smooth juga sebetulnya ya. Yang benar-benar kelihatan tuh kalau virtual nggak apa-apa tapi mesinnya beda gitu ya. Nah itu kelihatan cepatnya. Nanti kita bisa akses salah satu sistem. Bisa kasih lihat. Terus pertimbangan hardware nya gimana? Bottleneck di IT di sistem itu adanya di network habis ya kan? Di I/O ya, di I/O sistem prosesor anda cepat banget nih tapi I/O nya lelet gitu, jadinya lelet juga ya. Kalau beli prosesor tinggi gitu kan, harusnya yang RPM sekian gitu, RPM-nya 5.000 ya kan, prosesornya katakan sekarang apa, ya, Xeon berapa ya gitu kan, cuma juga kenapa? Karena pasti dia akan melakukan paging, akan melakukan baca tulis ya kan, jadi kan prosesor kerja nih, kalau dia kekurangan memori dilempar ke RAM, kalau RAM-nya kekurangan dilempar ke habis, setelah itu dilempar keluar ya kan, lempar keluar lewat jaringan. Jadi itu adalah sumber-sumber bottleneck. Jadi kalau kita, oh ini prosesor saya apa lah gitu kan, kanisnya ini lama.
terus ada beberapa cara untuk ini misalnya boarding. Ada yang tahu boarding? Ya, jadi beberapa ETH dan beberapa elemen digabung supaya contohnya jadi gede. Bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah, tapi yang jelas dia pasti lebih available ya. Karena kalau satu putus, dia mesti bisa jalan. Jadi Anda punya mesin yang punya internet 1 giga. Anda bisa buat itu throughputnya dari 4 giga. Caranya buat pasangin 4 ethernet, kemudian dibonding. Kemudian dibonding, bukan rambut ya, dibonding. Dibonding ya, throughputnya berapa? Plus minusnya 4 giga. Kurang-kurang dikit, bisa. Kemudian, nah ini, communication antar node mesti dipikirin. Dan juga komunikasi messaging-nya. Jadi kalau kita buat cluster, ada teorinya itu mesti ada satu network khusus yang dia maintain si informasi promising-nya itu. Yang menurut punya hati. Jadi nanti kalau kita pakai kita implementasi high availability, kita bisa pacemaker, di bawahnya kita bisa pakai colossing namanya, atau kita bisa pakai heartbeat, ya, pilih salah satu. Tapi yang biasanya orang pakai itu pacemaker sama colossing. Apa sih sebenarnya kerjanya kalau heartbeat itu sebenarnya dia kayak nge-sense, kayak nge-ping sebetulnya, kayak nge-ping ke tetangganya nyala atau enggak, nge-sense. Nyala nggak sih? Kalau mesinnya nyala, dia tidak melakukan apa-apa. Kayak gitu. Kalau tiba-tiba mesinnya mati, dia harus pindah ke tempat lain atau yang hidup ambil alih. Terus ada yang namanya commit. Commit itu singkatan dari shoot the other node in the head. Commit. Jadi di dalam cluster, kecuali cluster yang cuma dua node ya. Kalau cluster yang dua node itu kita harus pakai stomit jalan walaupun si manualnya pacemaker bilang cluster nggak pakai stomit itu bukan cluster namanya, tapi jalan. Kalau satu mati yang satu nyala. Nanti kita lihat kenapa mesti ada shoot the other node in the head. Itu maksudnya gini, pada saat cluster itu jalan, dia harus tahu bahwa data integritas datanya itu benar. Ya. Nggak boleh kejadian node yang satu nulis A, node yang satu nulis B untuk hal yang sama, itu nggak boleh. Kalau itu kejadian, berarti ada masalah di integritas data. Gimana cara kerjanya? Gampangnya itu, kalau dia ada tiga, yang dua mesti A, maka yang akan diambil yang A ini. Yang B gimana? Dimatiin. Nangkep nggak? Ini masalah data integrity. Jadi nggak boleh ada di dalam sistem cluster itu satu node yang atau ada perbedaan nulis di antara node. Yang satu nulis A, yang kedua nulis A, yang ketiga nulis B, maka dia akan ngambil kesimpulan kolomnya adalah A, karena A ada dua, yang B ada satu. Yang B gimana? Dimatiin. Pakai apa? Pakai stomit. Gimana stomit ini? Ini banyak, tapi yang sering dipakai itu kalau di HP itu namanya ILO, kalau di Dell nyalain.
Kalau di HP kayak gitu. Kalau di Xiaomi ya, apa? iPad. iPad ini ya. Nah, kayaknya di Xiaomi itu lah boleh gitu. Ya itulah kira-kira. Lupa saya tadi. Yang sama kayak dia, sama kayak dia. Gitu ya. Jadi kita bisa matiin si komputer itu dari remote dan bisa nyalain juga dari remote. Makanya apa pakainya itu? Ya, so, makanya ya, ya itu tadi. Ada yang namanya ilo, tapi pakainya ini bisa pakai. Terus storage, ya tadi saya sudah bilangin. Masalahnya apa? Utama masalah I/O, baca tulis. Maka storage itu mesti punya LAN yang khusus. Punya LAN yang khusus ke si servernya. Kemudian switch-nya mesti yang manage, jangan pakai switch yang unmanaged. Apa bedanya? Banyak bedanya. Banyak sekali bedanya switch manage sama yang unmanaged. Ada yang manage switch apa? Saya nggak hafal kalau satu-satu ya, karena otak saya udah agak tua nih, jadi kalau ingat itu ya saya baca lah kode ini. Tapi prinsipnya adalah gimana kita membuat si switch itu kalau satu rusak dia bisa pindah ke port yang berikutnya. Jadi kan banyak tuh bisa pakai STP, bisa macam-macam lah, sehingga banyak yang berkaitan. Jadi kalau misalkan nih dari switch ke switch jangan cuma pakai satu kabel, pakai dua kabel, ya kan? Kalau ke komputer tadi bonding ada 4, di bonding ada 4 masuk switch itu. Itu kalau pakai switch biasa yang unmanaged jauh hasilnya dengan switch yang managed. Dan harganya itu jauh banget. Switch managed itu bisa harganya 2 juta. Kenapa? Harganya memang berlipat ganda. Ini kalau mau bangun sistem beneran yang kalau kita di sini mungkin mahasiswa pakai virtual. Dan sekarang juga zamannya kan kalau itu apa? Kalau misalnya kita buat switch, apa namanya? SDN ada praktek. Storage-nya ada nggak tadi? Jadi kalau kita buat non server ada nggak? Storage device-nya ada nggak? Tadi kalau di SP itu, kalau di Dell Pendrive itu ada nggak? Storage-nya pakainya apa? NFS. Ya kalau NAS itu pakainya NFS atau DNS, kalau SAN pakainya apa? File channel atau iskasi. Iskasi tahu enggak iskasi? Jadi iskasi itu interface-nya itu Ethernet. Interface-nya cuma dia bisa mencapai kecepatan iskasi, tapi masih lebih lambat dari fiber channel, tapi harganya lebih murah. Kalau fiber channel harganya mahal, switch-nya aja khusus. Nah ini ada, karena ada beberapa server yang saya nggak berani tunjukin, yang saya tunjukin yang bisa nih. Tadi misalnya bonding itu gimana? Ini ethernetnya di dalam satu server nih ada 4, ini sedikit nih, 4 untuk mencapai throughput yang gede. Ini 1 giga kan jadi 2 giga nih, 1 giga jadi 2 giga juga, ya kan? Terus ini managed switch ini dual storage. Ya ini saya cuma bisa kasih tunjuk gambarnya aja, misalnya sistem ada kayak gini, ini ada storage. Storage ini iskasi, karena kalau fiber channel ini mahal, dia pilih pakai iskasi. Iskasi itu ethernet, ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Ada 10 ethernet. Dan masing-masing di bonding mungkin, kayak gini, ini di bonding,
ada dua Ethernet, dua di satu. Dan dulu tadi ini. Ini dulu bawa nih, puyeng nih. Puyeng lah pokoknya. Terus ada lagi yang tadi, yang untuk komunikasi antar node ya, itu dia pakai Ethernet khusus. Nah, Ethernetnya khusus. Jadi ini Ethernet ini cuma dari sini ke sini. Untuk apa? Dia untuk ngecek doang sebetulnya. Ini server sebelahnya jalan atau enggak, normal atau server-servernya. Begitu dia masuk pindah dia masuk. Jadi dia nge-sense, kan mesti dikirim cepat informasinya. Kalau si networknya lambat, downtime-nya pasti bilang lagi. Dia akan lama memutuskan ini nanti jalan atau enggak. Dan jangan digabung sama yang ini nih, untuk nge-sense ini. Karena di sini pasti yang jalan nih enggak jelas. Kalau ini dia apa aja komponennya? Komponen itu core sim, itu untuk messaging and encryption, pacemaker, ini cluster resource management. Jadi nanti kita nyeting-nyetingnya itu di sini nih, di CRM. Kalau saya lebih suka pakai ini CRM cell asalnya, karena lebih banyak dibandingin walaupun susah juga ya, walaupun susah hanya di AI namanya home high availability web console, itu web base. Nanti saya kasih lihat ya, tapi saya lebih familiar dengan shell. Nggak lebih familiar sih, lebih masuk akal bagi saya. Walaupun saya nggak hafal perintah-perintahnya, perintah-perintahnya udah nggak mau kipas aja sebetulnya. Terus tadi resource agent, jadi dia mesti ada agent yang monitor nih si service ini nyala, service ini mati. Ya. Itu namanya resource agent. Katakan kita menyalain membuat cluster web server, mesti ada tuh resource agent yang dia monitor nih server ini nih DNS-nya nyala, engine X-nya atau Apache ini nyala, apalagi Celsius ini nyala. Itu dia mati, dia mesti ngasih signal. Terus ada fencing device, ya storage tadi, ILO dan seterusnya. User interface pakai apa? Pakainya ini. Oh, di saya biasanya pakai ini. Saya CRM cell itu cluster resource manager cell. Komponen lainnya LVS, Linux Virtual Server. Jadi kalau ada node mau di load balancing, kita pakainya LVS. Jadi kita bisa atur di situ nih larinya ke server mana. Ya, ke load balancing. Terus ada HA proxy, ada yang pakai HA proxy. HA proxy itu kayak reverse proxy. Yang model-model reverse proxy lah. Tapi sebenarnya dia mengatur nih mau dikemanain sih. Ya, servisnya mau dikemanain. Sebenarnya di Nginx juga bisa. Ya, dia apalagi Tomcat Java, ada yang pernah pakai Java. Java Tomcat, itu juga bisa sebenarnya. Kemudian File system yang didukung apa sampai saat ini? File system yang didukung itu adalah yang open source ya, yang nggak open source saya nggak tahu. Itu pasti AWS ini dari Oracle pasti file system sama GFS global file system. Jelas itu ya. Ada. Kemudian punya DMVD. DMVD itu self storage sama sebagainya. GeoCluster. GeoCluster itu kalau kita ya itu tadi, satu di Jakarta mesinnya, satunya di Batam, ya kan, satunya di Denpasar, satunya di Pasar. Modulnya ada juga. Jadi tambahan, kenapa? Karena kalau kita sudah bisa setting cluster yang sederhana, ini dapat dengan mudah dimengerti. Apa itu pacemaker? Itu cluster resource manager. Jadi ngatur cluster itu ada di sini. Ya, caranya dia mencapai availability maksimum itu dengan melakukan deteksi, ya. Melakukan deteksi terhadap resource level yang gagal. Ini disampaikan dengan apa? Dengan menggunakan messaging dan mesin yang promising tadi, ya. Sehingga dia membentuk cluster. Promising apa? Ini dia. Jadi dia menyiapkan infrastrukturnya di level yang bawah. Kemudian
atasannya, kemudian maintain the decorum information yang tadi saya jelaskan, nggak boleh ada note yang beda dengan note yang lainnya. Kalau ada gimana matiin? Itu korumnya itu dimaintain oleh si korum sih. Soalnya seperti ini, korum itu korum sistem dan yang memberitahukan aplikasi kalau korum itu tercapai atau hilang. Terus pacemaker itu yang menjalankan dan men-stop resource, mobil monitor resource, men-restart juga untuk defense. Jadi cluster itu adanya di sini, ya. Kemudian messaging membership ada di sini. Karena di sini kan ada cluster yang lain nih. Ini kan ada node lain ya. Node yang lain di sini, ini kirim-kirim ke sini. Yang ini nggak perlu kirim-kirim ke sini. Operations manager tuh ya itu tadi. Ada disk, ada service-service yang jalan, ya kan, dan seterusnya. Yang ini akan kirim-kirim juga ke sini. Non-cluster aware komponen itu yang warnanya hijau. Green, kan? Cluster is available for fair to win. Jadi, ya otaknya sebenarnya adalah ini otaknya nih, si patchnya. Ini kelihatannya pada ini semua. Ini gak sebingung ini nanti kalau dijalanin. Percaya kan? Tapi saya mesti kasih ini supaya entah ada gambar yang dibaca pelan-pelan nanti. Low level infrastructure, ya ini infrastructure yang beneran lah. Kira gitu. Jadi gabungan antara pacemaker dan parsing itu disebut pacemaker stack. Pacemaker stack ini adalah mesin high availability lah. Si kernel Linux itu, untungnya si kernel Linux itu udah punya daya lama. Distribution Block Manager. Distribution Block Manager. Ya. Jadi si Corrosing itu dia sebenarnya cuma atau si Pacemaker itu, ya. Dia cuma manfaatin si DLM yang ada di kernel Linux. Ya. Jadi kan ada kalau apa? Ada user line, ada kernel line. Ya. Jadi di kernel line itu ada DLM, Distribution Block Manager. Dia ngatur tadi, ya, ada namanya. Gak boleh ada. Jadi nulis itu dalam satu waktu cuma boleh satu, walaupun yang diakses itu storage-nya satu. Jadi satu storage misalnya diakses oleh 3 komputer gitu. Pada satu saat tertentu itu cuma boleh satu yang nulis. Nah, itu diaturnya sebetulnya di kernel udah ada si pacemaker cuma pakai itu dulu. Pacemaker itu namanya user client. Ya, dia ada cell-nya nanti. Kita user bisa interaksi. Kemudian file system. File system-nya itu either pakai global file system atau OCFS. Itu sudah terbukti dan ini bisa jalan lebih dari 2 node-nya. Ada lagi DRBD. DRBD cuma bisa 2 node sampai saat ini. Walaupun DRBD versi 9 itu dia bilang dia sudah support lebih dari 2 node. Kalau udah bisa support lebih dari 2 node, berarti nanti si DRBD kita bisa jalanin stonitnya tadi supaya kita bisa ngatur volume-nya. DRBD ini agak-agak sulapan soalnya. Iya. Atau kita bisa juga buat file system, tapi di bawahnya mesti cluster LVM. Jadi di bawahnya cluster LVM, di atasnya nanti bisa pakai OCFS atau pakai. Kenapa? Karena kalau kita pakai LVM itu tadi, kalau ada masalah kapasitas disk kurang, kita bisa nambahin dengan mudah. Kayak nge-patch gitu. Nah ini, jadi ada file system. File system itu manfaatin punyanya kernel, DLM-nya kernel. Kemudian ada pacemaker, ada resource engine, ada promising, ada pacemaker. Di mana implementasinya kira-kira gini. Punya banyak server. Terus punya satu storage. Bisa jadi cluster. Semua server ini ngejalanin web server gitu. Begitu ini mati, dia pindah ke sini, ini mati pindah ke sini dan seterusnya. Bisa. Atau kita buat ini load balancing per dua-dua. Bisa. Ya. Begitu ini mati, pindah ke sini.
Tapi kalau udah banyak ini mesti pakai. Ya guys, ada Siaras. Jadi mesti file system yang aware sama cluster. Karena nggak semua file system itu ngerti cluster gitu, ya. Nggak semua. Kecuali nanti di RDB, nah itu ngerti. Gitu. Jadi kayak misalnya storage Anda yang install file systemnya EXT4. Standarnya kan sekarang kalau nggak EXT3, EXT4, GDRMFS, udah kalau main. Atau yang kenalin baru, XFS, gitu kan. Yang dipakai kalau udah cluster, kenapa? Nggak bisa. Si file systemnya bisa. Ya, mesti pilihan. Kalau nggak ini, ya ini. Yang open source. Tapi kalau di bawahnya di RBD, di atasnya XT3 bisa. Ya. Karena di RBD itu sih, dia kayak mirror apa ya, red 1 nih. Nanti. Ya ini namanya plastic block device. Ya. Nah ini salah satu selapan di LinkedIn. Jadi dia membuat mirror dari penulisan ke satu node ke node berikutnya. Disknya di mana? Disknya di masing-masing node. Jadi Anda punya dua PC nih, ya kan? Ada installnya di PC 1, DRBD, di PC 2, DRBD. Anda tulis ke sini, otomatis yang kedua tertulis. Sulapannya dia begitu kira-kira. Dan high performance. Ya. Anda pokoknya nggak kebayang deh, tadi saya mesin sini ya, tapi kok disana muncul ya begitu lah serapannya. Enggak, DRBD di atasnya bisa XT3, XT4 cuman cukup sekali sih, karena begitu kita ngebuat file system di yang node pertama, node kedua pasti kebentuk juga, cuman batasannya dia cuma bisa 2 node, gak bisa lebih. Jadi ini salah satu yang membuat cluster yang mulai ya pakai DRBD. Kita bisa manfaatin PC, bisa manfaatin server. Jadi kalau cluster block device, ini kan kalau kita ngeliat ini kan ada ini ya, ada storage ya. Storage nya mesti install masih FS atau GFS. Kalau DRBD nggak perlu, ya gini aja. Ini bisa jadi cluster nih. Sini yang sini, kemudian sini yang sini. Ini mau sini, masing-masing itu sih beda-beda bisa. Atau mau sini, ini sama ini web, ini sama ini mail, bisa. Nah ini penjelasan tadi saya udah jelasin kayaknya soalnya beberapa orang nanti dibaca sendiri. Mungkin ini agak penting. Just because not is unresponsive, this doesn't mean it isn't accessing your data. Jadi kalau kita ping-ping gitu ya, oh ini node nya mati nih, gak bisa nih. Tapi artinya tuh bukan berarti si node yang mati itu gak bisa ngakses data kita, masih bisa. Ya, makanya perlu dimatiin, matiinnya makanya pakai sebenarnya storing. Jadi kebetulan ini salah satu yang banyak kontribusi diskon ini orang SUSE. Ini webnya dia, orang sekali ini tim Serong. Kerjanya susah. Jadi masalah DHA itu namanya split brain. Split brain itu kita punya, kita ngedesain node yang pada satu saat itu dia cuma boleh jalan satu node-nya itu. Katakan kita punya web server. Pada saat satu saat tertentu kita desain web kita cuma boleh jalan di node satu. Gitu. Begitu node satu mati pindah ke dua. Tapi kejadian dulunya nyala, kejadian terjadi ya, sering. Ya. Ini artinya apa? Dua-duanya nulis. Begitu dua-duanya nulis, nanti ada masalah. Tadi yang satu nulis A, satu nulis B. Ada masalah data. Solusinya ada dua. Satu pakai sistem quorum tadi, ya quorum. Kalau ada tiga mesti dua, kalau ada empat mesti tiga. Ya, kalau dua sama dua nggak boleh. Kalau dua sama dua sama-sama mau jadi dua memang, iya kan?
berempat masing-masing megang pistol gitu. Setelah itu gimana? Gak boleh. Kalau cuma dua, nggak boleh sponin, nggak boleh korup juga. Pakai apa? Pakai biaya sendiri aja deh. Nggak ada korupnya kan? Kalau cuma dua, ya kan? Ada dua, yang satu milis A, yang satu milis B. Yang benar yang mana? Nggak ada yang benar. Ya kan? Pakai apa? Gampang itu pakai biaya sendiri. Kalau cuma dua. Begitu tiga pakai masih ada. Referensinya banyak. Ini dokumentasinya di susah ini kalau diikutin, Anda menjadi tidak boleh pasang. Percaya? Gampang banget diikutin. Ini step by stepnya jelas kamu. Ini pasternya ada. Ini ada dokumennya korpsing. Ini kalau dilihat, ini satu awal apa inisiasi project korpsing itu, yaitu yang membuat orang mengaitkan sama orang susit. Dan video servers ini punya workout yang ini sebenarnya yang buat workout tapi sama dia udah di open source kan. Ya. Agak sedikit beda dengan ZFS ya. Nah, ZFS itu juga sulapan gitu. Ya, ZFS itu salah satu sistem sulapan program. Magic lah, salah satu jenis magic. Tapi itu ada masalah di license, ada masalah di license sehingga nggak semua distribusi Linux pakai ZFS. Dan Ubuntu dia bilang, oh enggak itu open source, kalau SUSE nggak mau pakai. Kenapa SUSE nggak mau pakai? SUSE nggak mau pakai karena dia lisensinya CDDL. Ya, open source itu salah satu distribusi Linux yang paling ketat terhadap license. Ya, jadi kalau license-nya nggak GPL, SUSE nggak mau pakai. Pasti gak mau pakai. Jangankan ZFS nih. Apa? Codec. Kalau Anda install SUSE. Kalau Anda install SUSE, itu gak ada suara itu. Gak bisa muter MP3. Makanya saya buat ini. Pakai dapur. Ini kalau di install bisa muter MP3. Nah ini Live CD. Kayak apa Live DVD ya? Yang buat Pak yang narik. Nah ini Live DVD, jadi kalau di install bisa nyalakan. Dan ini nggak usah diinstall ya. Kalau mau diinstall nyala gitu. Kalau masalah di bagian satu-satu ya jadi tidak kita. Oke. Praktek 2 jam capek juga kita nih. Sekarang ada yang gua komputer udah diinstall maksudnya nggak jadi workshop itu. Namanya workshop ada masih aktif kalau enggak. Yang pintar saya doang. Tambah lagi kalau nggak jalan malu sih. Ada yang bawa nggak? Siapa? Ada yang bawa nggak? Siapa di sini yang bawa laptop? Udah diinstal apa sih? Nyalain. Nyalain, nyalain. Satu. Ya, main lah. Ada 5 orang nih, 1, 2, 3. Bisa dikeluarin nggak? Nyalain. Mana? Ada di sini? Bawa tadi. Belum diinstal. Maksud saya bawa laptop dan sudah diinstal untuk SUSE, ada nggak? Cuma satu? Ada. Berapa ya? Tapi jangan virtual ya, soalnya saya mau ngebuat klasernya virtual nih ya. Kalau virtual ya, virtual di dalam virtual itu namanya. Ya, ini yang virtual. Ya, bagi yang bawa laptop, saya bisa tanya memorinya berapa? Kamunya? Saya 12 GB. Saya nggak tahu ya, laptop saya ini 16 giga nih. Nggak, takutnya kalau saya jalanin bisa, di sini nggak bisa gitu loh. Saya prefer nggak tahu batas minimumnya berapa ya kalau di virtual. Dan saya pakainya KVM. Jadi saya akan memilih. Ya, jadi coba di ada yang udah pernah virtualisasi pakai KVM yang di SUSE itu kan ini gampang kan orang itu udah ada apa udah pokoknya klik-klikan doangnya namanya juga disuruh orang tua ini
Bisa orang tua adalah bagi pengguna yang akalnya agak susah minat dan pendek. Gitu kan? Saya yang ngajarin cara membuat virtual nih, masing-masing bisa buat nggak? Skenario kira-kira gini. Obat susu pakai sapi di hostnya, terus create 2 VM, ya, kayak VM, masing-masing diinstall obat susu ini, diinstall ya, jangan di copy ini sih ya, masing-masing ya. Saya takutnya nggak jadi, karena kalau kita copy image-nya kadang-kadang ukuran di sana beda tuh. Padahal kita mau mainnya main kayak ini, karena cuma 2. Terus kita configure page maker, terus kita setup web server. Kita akan setup high availability web server. Yang udah install coba. Terus, 4 juga, berarti 4 juga. Terus, 4 juga. Terus, 4 juga. Terus, 4 juga.
pengalaman yang harus thank you.
Oh, yeah.
Saya sama.
kadang-kadang dibilang ini 1 giga, sebetulnya nggak 1 giga, jadi 1.4 dan 1.998 itu jadi 0.9. Thank you.
baik, terima kasih. Sekarang waktunya istirahat dulu. Sampai jam 15 aku dari kelas dan akan dilanjutkan. Sekarang semoga bisa istirahat dulu. Ya, sama ini jam 3. Barang-barangnya juga di bawahnya. Okay.
semester 1. Terus di FNC House-nya kita buat ini. Ini sebetulnya kalau kita punya DNS sih nggak perlu lagi. Ini karena saya kerja mesin DNS-nya lokal, jadi saya mesti tulis di FNC House-nya. Ya. Terus ini juga kalau kita pakai lagi HR Cluster Bootstrap, ini juga nggak perlu sebetulnya. Ini yang biasa apa, komunikasi SSH antara itu kan dia bisa, kita nggak perlu masukin password kan? Ya. Caranya gimana ya? Itu benar-benar sertifikat ya. Nah, itu. Tapi kalau kita, jadi kita generate apa namanya sertifikat kita, kemudian kita tukar dengan sebelahnya sebetulnya. Tapi kalau kita pakai atas tembusnya tadi itu ada satu di kita nggak perlu jalanin ini dia udah otomatis create ya, dan udah otomatis juga nanti perkenalan nanti ini karena tulisan masih agak ngaco tapi saya nggak berani kasih kita perlu jalanin langsung. Terus kita konfirm softdoc. Softdoc ini semacam postdoc. Postdoc itu sebenarnya untuk ngejalanin. Ini karena virtual, ini bohong-bohongannya ada device store meeting, sebenarnya gitu awalnya ya. Tapi karena waktunya nggak cukup tadi, beberapa hari saya nyatuh, saya jadi nggak nunjukin kalau kita ada 3 node, kita pakai Oracle Cluster File System. Jadi sebenarnya itu pun nggak perlu kalau cuma 2 ya. Ini pun nggak perlu. Tapi kalau di jalannya nggak apa-apa, terus kita panggil waktu dia modulnya kita panggil waktu dia boot, gampang itu tinggal dijalanin aja. Jadi kita buat file etc modul slot ini, kita buat aja file software di sini ya, software ya. Terus kita jalankan ke cluster ini. Nah, nanti dia otomatis nanya mau ini ya, IP admin ya, jadi kayak IP virtual untuk akses home ya sebetulnya. Dia nggak butuh Apache, nggak butuh Nginx, dia udah embed di dalamnya, ada web server sendiri. Nanti jalan di port sekian. Nah, port ini nanti masukin aja ke susu firewall. Walaupun nanti di bawah juga ada tulisan master di service susu firewall itu. Tapi untuk meyakinkan, kita buka aja port TCP lebih. Nanti bisa kan ganti itu, nggak mau external TCP. External TCP itu bisa di separuh. Etc sis config sus separuh dua file diubah aja itu tambahin komponen. SPD juga enggak, kita nggak perlu aktifkan. Nanti waktu kita ngejalanin hal custom ini dia nanya mau aktifin SPD enggak? Karena kita virtual nggak perlu, nggak ada device SPD nya. Tapi kalau kita beneran mau ngikutin dan pakai tadi aku storage mesti punya SPD. Kalau nggak jalan ini lebih jauhnya nanti baca di dokumentasi yang tadi ada susah tadi itu ya, itu jelas. Jadi sebentar mas, ini gak kelihatan coba di atas jam berapa? Oke ya, jadi kalau ini kita udah jalanin semua terus di modulo juga jalanin ini juga bootstrap tahap cluster join ada sedikit susah kalau kita support ini lagi. Jadi di dua-dua platform itu kita jalanin ya support ini dan itu. Terus nah ini yang tadi saya bilang kita pakai chassis dua ini untuk yang synchronous. Jadi nanti gampangnya sih kita dihias sendiri. Ya sudah high-end ini modul, nanti di situ ada pasang, di dalam pasang ada di sini chassis ini. Nanti kita isi aja node mana, node 1, node 2, file yang di mode synchronous yang mana.
besar. Jadi nanti kalau kita jalanin perintahnya itu cesium 2 minus XV ya, XVV atau apa. Nanti ini akan otomatis di sinkronis. Jadi kita cukup kertas di yang primernya aja di HAT1. Perfumers kita setting di situ, kita jalanin cesium 2 ini. Otomatis dia akan sinkronis ke tangga ini. Satu, dua, kalau pindah ke? Dua. Ya kan?
termasuk yang kedua. Terus nih, Hoxton, teman-teman terangin. Ini jelek tuh, lihat nih. Ya kan, servisnya apa? Kok? Sebenarnya mau. Ini kita buang. Gimana cara buang ini supaya dia nggak cuma itu? Jadi agak lama kan semuanya jadi satu. Boleh itu. Ya, dua etapa. Ya.
jalan. Ini kalau dia benar-benar pakai depan aja kita mulai ya.
Thank you.